Hai guys, karena kurang belajar sejarah bisa bikin kalah perang, salah satunya Hitler yang mengulang kesalahan Napoleon di Rusia. Tanpa memikirkan fakta dengan Rusia serta penentangan banyak pihak, Hitler tetap menyerang Rusia dengan operasi Barbarossa. Awalnya berhasil menawan ribuan tentara dan merusak ribuan tank Rusia. Situasi mulai berbalik ketika Rusia melawan balik serta tiba musim dingin yang menyiksa serdadu-serdadu Jerman. Hitler pun kemudian blunder dengan memecah kekuatan Jerman ke dua kota, karena tak bisa menentukan kota mana yang harus pertama direbut. Meski kekuatan Jerman sudah jauh menurun, Hitler maupun Stalin melarang pasukannya mundur dari Stalingrad, hingga kota itu jadi tempat pertempuran paling brutal dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Rusia pun makin di atas angin setelah meluncurkan Operasi Uranus. Hitler tetap menolak mundur meski terus dibombardir Rusia, namun akhirnya menyerah pada 2 Februari 1943.